Halo sob semua, mau bahas mengenai dunia perhewanan lagi nih. Kemarin ada bule yang sempat viral karena berfoto telanjang di atas gajah. Kali ini video viral ini dilakukan oleh seorang ibu-ibu yang membuang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan gak nanggung-nanggung sob, ke mulutku Daniel. Sumpah dah, asli dah ibu-ibu ini anti mainstream. Biasanya orang buang sampah sembarangan itu ke kali, ke got, kemana kayak ini. Ini malah ke mulutku Daniel, gak ada kerjaan kali ibu-ibu ini. Yaudah deh, kita bahas aja deh sob. Asli seru dan ini nampaknya. Yang penting kalian ingat subscribe agar channel ini makin berkembang ke depannya. Kemudian like, comment, serta share video ini. Udah lah, gak usah lama-lama, kita bumper dulu. Jadi awal mula kejadian ini berawal dari sebuah video viral yang diupload oleh Cynthia di akun IG-nya atas nama Sin udahlah, tah susah kali namanya. Pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2021 sekitar jam 2 sore sob. Di video tersebut terlihat ada pengunjung yang mengendarai mobil berjenis Avanza dengan plat nomor mobil D151VN melemparkan sebuah sampah botol plastik ke dalam mulut kuda Nil yang sedang mangap di sebuah taman safari di daerah Bogor sob. Nah, kebetulan si Cynthia yang berada pas di belakang pengunjung tersebut melihat kejadian dan ini kemudian membunyikan klakson sob. Nah, dia ngasih klakson agar bisa menjadi pertanda kepada si pengendara tersebut untuk melakukan tindakannya yang dirasa dapat merugikan taman safari karena telah membuang sampah, apalagi membuang sampahnya ini ke mulut hewan gitu sob, kan takutnya nanti hewannya sakit perut kemudian sakit dan kemudian mati gitu loh. Ya mau gimana lagi, yang namanya juga manusia bebal gitu loh. Masih aja dia melakukan tindakannya tersebut tanpa menggubris tindakan yang dilakukan oleh pengendara di belakangnya nih sob. Mengetahui tindakannya tersebut tidak digubris oleh pengunjung tadi, si Cynthia pun berinisiatif untuk merekam kejadian tersebut nih sob. Lanjut, dia pun akhirnya melaporkan kepada pihak pengelola kebun binatang kalau ada pengunjung yang melakukan pelanggaran. Nah, setelah dicek oleh pihak pengelola, nah bener nih sob, ternyata kuda Nil tersebut memang beneran menelan sebuah sampah plastik yang akhirnya menyebabkan sampah tersebut tersangkut di tenggorokan kuda Nil itu. Nah, syukurnya nih, pihak pengelola taman safari berhasil membuat kuda Nil tersebut memuntahkan sampah yang selamat tadi. Ih sumpah jahat banget, sumpah. Gak bisa, ih kasihan. Selanjutnya, kita pasti dapat menebak pola apa yang terjadi apabila berita viral seperti ini didengar oleh netizen-netizen kita yang terhormat. Auto viral kan pastinya, dan mendapat banyak kecaman tentunya. Menindaklanjuti video tersebut, pihak Taman Safari Bogor pun segera mengambil tindakan hukum dengan memberikan laporan resmi kepada pihak kepolisian resort Bogor pada hari Selasa pagi. Namun di hari yang sama pula, si pelaku dengan inisial KH alias Khadijah yang kemudian diketahui adalah seorang wanita berumur 56 tahun, didampingi oleh keluarganya mendatangi pihak Taman Safari untuk memberikan pengakuan atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, lanjut nih, di hari yang sama pelaku pun membuat sebuah klarifikasi permohonan maaf secara terbuka yang telah disampaikan lewat akun Instagram milik Taman Safari. Di video tersebut intinya ibu perubaya ini tidak ada niat sengaja memberikan makanan sampah kepada kuda Nil tersebut. Ia menyebut saat itu di dalam mobil hanya ingin membuang sampah botol bekas air mineral tanpa bermaksud membuangnya ke dalam mulut kuda Nil. Dia pun bahkan mengaku terkejut nih sob, setelah mengetahui mobil berplat D1581VN yang digunakannya viral di media sosial. Baiknya kita simak langsung aja deh sob video klarifikasinya berikut ini. Nama aku Ali, saya salah, jangan ikuti, saya salah, seluruh Indonesia. Baik, terima kasih ibu untuk waktunya. Untuk saat ini ibu akan diproses kembali ya. Jadi dari Taman Safari Indonesia sudah menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Terima kasih explorer semua sudah mengikuti live Taman Safari Bogor dan yang sudah aware kepada satu-satu yang ada di Taman Safari Bogor. Nah, bagaimana menurut kalian? Jujur kalau boleh komen dikit ya, gue kepikiran kalau si ibunya ini cuma dijadikan tumbal proyek aja sama keluarganya. Canda gitu, tumbal proyek. Emang, tapi jujur sih sob, yang perlu gue garis bawahi di sini adalah manusia macam apa yang dengan mudahnya bilang kagak sengaja namun melakukan tindakan yang seperti itu nih sob. Ya, kita bayangin aja ke kebun binatang, kemudian melihat hewan, apa yang terbesit di pikiran kalian? Masa kalian berpikir, wah ada kuda Nil nih menganga, mulutnya kayak tong sampah, nampaknya aku harus membuang sampahku ke sana
Kan gak mungkin kayak gitu juga. Stop, duh, please deh. Gimana di kalau boleh berhayal sedikit ya, gue kayak kepikiran ibu ini cuma dijadikan tumbal sama keluarganya. Kan bisa aja, mungkin anaknya gitu atau siapa melakukan tindakan tersebut ya. Cuman kita nggak boleh seuzon di sop. Ini pikiran liar gue aja, jangan dipikir macam-macam nih. Cuman gue pikir kayak gitu, wow, gitu. Mungkin aja terjadi kan, nggak tahu juga kita. Ya kecuali kalau memang beneran dia yang melakukan hal ini sih asli dah tuh. Udah antara dia nggak bisa baca, kagak boleh buang sampah sembarangan, atau emang nggak punya moral aja sih ibu ini. Setelah baca komen netizen pun, aduh gimana gitu liatnya. Ternyata banyak sob yang melakukan hal kayak gini, cuman beruntung aja mereka gak viral gitu loh. Ya kasihan si ibu ini yang akhirnya dijadikan sekali lagi dijadikan tumbal supaya viral. Aduh, gue pun di rumah itu pelihara anjing nih sob. Anjing gue kalau mau kencing, mau boker gitu, tahu dia untuk tidak melakukannya di rumah gitu loh. Ya bisa terpikir kalau si anjing gue ini agak mau rumahnya bau gitu loh, bau pupuknya dia. Ya ada baiknya kita sebagai manusia yang punya akal budi bisa berpikir, masa kalah sih dari hewan gitu loh. Hewan aja tahu untuk kagak boker di rumah ya, masa kita. Emang sih Taman Safari kan bukan rumah ibu-ibu itu. Nah lah, gue harap kedepannya masalah kayak gini dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Kalian yang bencinya kebangetan atas tindakan ibu tersebut, santuilah. Gue yakin kita sebenarnya gak lebih baik kepada beliau, namun ya beruntung aja karena kagak viral. Setelah melihat contoh ini bisa dijadikan cerminan juga untuk kita sih sob, agar kita kagak melakukan hal yang serupa gitu. Ya kita mulai sekarang harus belajar untuk kalau mau buang sampah ya harus pada tempatnya. Biasakan gitu loh, jangan sembarangan. Apalagi nemu mulut hewan kemudian buang sampah gitu. Kalau mau sampah mulut mantan sih gak apa-apa, emang mulutnya kayak sampah. Ya udah deh, malu dong hidup masih buang sampah sembarangan. Kalau kagak mau buang sampah, lu makan aja tuh sampah sekalian, kemudian berakin tuh, siapa tahu jadi baskom. Ada-ada aja dunia perjudian Indonesia. Sebelum kita tutup video ini, sekali lagi saya mau ingatkan untuk subscribe NYD Bali channel untuk supportnya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like atau jempol ke atas. Namun jika tidak, feel free untuk tekan tombol jempol ke bawah. Ya jangan kisah, nangis gua. Yaudah, jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian, kerabat atau komunitas, serta orang tua kalian agar tidak terulang seperti ini lagi. Baiklah lah, mari kita cukupkan videonya sampai di sini. Dan jangan lupa untuk selalu sehat, olahraga secara teratur, dan selalu pakai maskermu. Ingat protokol kesehatan, tetap bahagia, tetap baik-baik saja agar imun tubuhmu selalu terjaga. Alright guys, see you on the next video.